Okay, jumpa lagi di channel Zopreneur. So, video kali ini aku nak unboxing dan juga review secara ringkas satu tab yang paling berbaloi untuk dibeli pada penghujung tahun 2024 ini. So, tab ini adalah daripada Samsung, iaitu Samsung Tab Galaxy A9. So, kenapa aku kata tab ini yang paling berbaloi? Sebab satu, harga dia sudah turun di bawah RM500. So, kalau mengikut harga asal ya, yang launching pada tahun 2023, hujung tahun lepas, harga asal untuk tab Galaxy A9 ini adalah di atas RM650 sehingga RM800 mengikut varian RAM dan juga ROM yang kita pilih lah. So, untuk varian ini yang aku beli ini, dia adalah 4GB RAM dan juga 64GB ROM. So, harga dia sekarang dijual dengan harga di bawah RM500 kalau kita beli secara online. So, spek dia bukan juga yang sangat bagus, spek dia cuma biasa-biasa saja. Cuma aku katakan tip ini yang paling boleh sebab harga dia sekarang sudah turun banyak. So, dengan harga di bawah RM500 ini, sekarang tidak banyak pilihan tip daripada brand-brand yang bagus lah. So, walaupun spek dia biasa saja. Yang kedua adalah tip ini, walaupun harga dia sekarang sudah turun bawah RM500, dia sudah support SIM ataupun dia sudah support SIM card lah. So, network yang dia support sehingga 4G, 5G dia tidak support lagi lah. So, 4G pun sudah cukup untuk tab yang begini. Okay, so ini adalah kotak dia, tab dia Galaxy Tab A9. So, sebelah sini tidak ada tulisan apa-apa. Di sebelah atas ada tulisan Samsung. Sebelah sini juga tidak ada apa-apa. Dekat belakang tidak ada juga. Dan juga sebelah kiri dia, sebelah kiri dia kita ada varian dia, ada 4GB RAM dan juga 64GB ROM. So, warna yang aku ambil ni adalah navy blue. Ini tab dia, geng. So, alright. So, kotak dah kita letak tepi. So, ini tab dia. Kita letak tepi dulu. So, kita tengok dulu apa yang dia ada bagi dalam kotak sini. Warranty card, Samsung code gate start. So, ini kita letak tepi. Kita tidak tengok kabel dia, geng. USB-C kepada USB-C. So, kabel dia okay. USB-C okay lah. Boleh lagi. So, macam biasa sekarang, semua produk-produk daripada Samsung memang tidak disertakan dengan adapter ataupun charger lah. Dia cuma bagi kabel macam ni lah. So, memang agak mengecewakan ni. So, di dalam dia ada SIM adapter satu. So, ini warranty card tadi. Nampak dah, memang itu saja lagi. So, ini tab dia. Kecil saja lah. Kita buka ni. Okay, ini tab dia, geng. So, navy blue. Warna navy blue. Belakang dia cuma ada tulisan Samsung di tengah-tengah ni. So, di atas ini dia ada warna lebih gelap, warna licin. So, dekat bahagian sini dia lebih kepada matte-matte. Dia lebih rasa-rasa matte, geng. So, ini adalah kamera dia, main kamera. So, ini bahagian depan dia, geng. Dia ada kamera dekat atas. Dekat bahagian bawah kita ada satu untuk headphone jack. Bahagian tengah ni adalah port untuk charger, mic dan juga mikrofon dia. Untuk sebelah kiri kita ada SIM tray dia. Dekat bahagian atas kita ada speaker dia juga, geng. Satu bahagian atas dan juga satu bahagian bawah untuk speaker. Untuk bahagian kanan, power button dan juga volume up dan down button. Spek untuk Samsung Galaxy A9 bersaiz 8.9 inci ni memang spek dia memang biasa-biasa sajalah. Cuma dua poin yang kita boleh ambil kelebihan untuk beli Galaxy Tab A9 ini, sebab yang pertama harga di bawah RM500 dan juga dia sudah support SIM card sehingga 4G. Okay, so ini baru lagi, saya belum set up lagi. So, saya akan set up sekejap. So, ini paparan untuk screen dia juga. So, untuk Galaxy Tab A9 ini, dia menggunakan screen jenis TFT LCD. So, ini adalah screen pada Samsung juga. Lebih kurang dengan screen IPS jugalah.
hampir sama jugalah, cuma dia tidak sebagus screen pada OLED screen Samsung yang menggunakan AMOLED tu. Okay, so sekarang kita sudah masuk, saya sudah login. So ini adalah interface ya, dari setting dulu geng. Okay geng, so dia sudah menggunakan Samsung One UI 6.0, Android dia sudah menggunakan Android 14. So ini kamera belakang dia geng, boleh tahan juga walaupun 8 megapixel. So saya rasa okay juga. Ini gambar yang kita ambil tadi geng. So bagi saya masih boleh diterima lah, masih boleh acceptable geng. So walaupun 8 megapixel untuk harga ni okey lah, boleh lah. So sekarang kita nak cuba speaker dah geng. So saya masuk pada YouTube. Okey, kita tunggu. Mamat beraksi. Okay, speaker dah ada dua geng, satu dekat atas, satu lagi dekat bawah position speaker dah. So sekarang saya cuba main kan. Okey. Saya tutup speaker bagian bawah, saya tutup geng. Sekarang adalah speaker bagian atas. Okey, kalau tengok daripada speaker ni, kalau yang saya dengar geng, bahagian bawah ni speaker dia ada kurang sedikit. Tetapi bahagian atas ini speaker dia lebih lebih kuat dan juga lebih bagus lagi bunyi dia. Yang bawah ni ada kurang sedikit, dia kurang bagus dan juga bunyi dia kurang crispy sikit dan juga volume dia pun ada kurang. Okay. Okay. Saya cuba buka video pada 2K. Tu, mana daya tadi? Derek tu. Okay. Ini satu speaker saja, geng. So, memang ada kurang sikit. Boleh tahan juga walaupun dia menggunakan screen TFT daripada Samsung, bukan menggunakan screen OLED. Tetapi video dia dalam resolusi Full HD dan juga 2K tadi memang okey juga geng. Untuk harga tab yang di bawah RM500. So memang berbaloi lah. So kalau anda tengah mencari tab dengan harga di bawah RM500, saya rasa ini memang satu pilihan yang boleh dipertimbangkan. So speaker dia okey, mirror belakang tadi pun okey, boleh tahan juga. Selain itu tidak ada apa-apa lagi lah. Ini memang spek yang biasa saja. Alright geng, jumpa lagi di channel Rian Subunio.